Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag TV kembali lagi di hadapan Anda untuk menyajikan berbagai kabar dan informasi seputar dunia Islam. Kali ini, Hashtag TV akan membahas tentang empat raja yang pernah menguasai dunia di masing-masing zamannya. Namun, sebelum kita masuk ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dalam banyak riwayat, tersebutlah empat raja dunia yang pernah menguasai dunia ini. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, secara ma'ruf, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Raja bumi ada empat, dua mukmin dan dua kafir. Untuk dua raja mukmin, Zulkarnain dan Sulaiman. Sedangkan dua raja kafir, Namrud dan Bukhtansar. Dan bumi ini akan dikuasai seseorang dari ahli baitku." Siapa raja-raja dunia itu? Yang pertama adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Beliau seorang nabi, sekaligus raja dari kalangan Bani Israel. Nama beliau disebutkan 17 kali dalam Al-Quran. Beliau disebut oleh Allah sebagai hamba terbaik dan rajin bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku berikan kepada Daud seorang putra, Sulaiman. Beliau sebaik-baik hamba dan dia sangat taat." Mengenai kehebatan Sulaiman, selain dari mukjizat yang ia miliki, tidak terhitung, Anda bisa banyak mendapatkannya dalam Al-Quran. Raja kedua yang pernah menguasai bumi ini adalah Zulkarnain. Kisah panjang tentang Raja Zulkarnain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Al-Kahfi. Kekuasaannya mencapai ujung timur dan barat bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya, kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi ini, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." Beliau mengajak rakyatnya untuk masuk Islam dan memerangi yang menolak Islam. Apakah Raja Zulkarnain seorang nabi? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ada perbedaan tentang Zulkarnain. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau malaikat, dan ada yang mengatakan bukan nabi dan bukan malaikat, dan ada yang mengatakan beliau hanya seorang raja, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara ma'ruf Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya tidak tahu apakah Tubah itu nabi atau bukan. Saya tidak tahu apakah Zulkarnain itu nabi atau bukan." Raja ketiga yang pernah menguasai bumi ini adalah Namrud bin Kan'an. Namrud adalah seorang raja kafir, penguasa seluruh bumi dari ujung timur hingga ujung barat. Dia mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah. Ia pernah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhan dan dia kalah. Dialah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Ketika Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Raja keempat yang pernah menguasai bumi ini dari ujung timur hingga ujung barat adalah Bukhtansar. Raja Bukhtansar adalah seorang penguasa kafir yang menjajah Bani Israel. Ia membunuh banyak kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib mengatakan, Bukhtansar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis, dan membunuh mereka. Kemudian dia datang ke Damaskus dan membunuh ribuan umat Islam di kalangan Bani Israel. Itulah empat raja yang pernah menguasai dunia ini dari ujung timur sampai ujung barat, yang mana dua di antara mereka adalah mukmin dan dua lainnya adalah kafir. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat serta dapat menjadi hikmah dan ibrah bagi kita semua.